Tribuners, saat ini saya ada di halaman kantor Bupati atau Pemkab Tulungagung, dan baru saja dilaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Semeru 2024. Lalu ini dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti. Barang bukti ini berupa hasil operasi rutin. Yang akan dimusnahkan ini adalah knalpot brong, Sifar Kopimda, Pak Kapolres, Pak Sekda Kabupaten Tulungagung, terus Pak Dandim, Bu Kepala Pengadilan Negeri dan Kepala BNK Tulungagung. Adapun untuk minuman keras yang dimusnahkan pada pagi hari ini sebanyak 2.830 botol dari berbagai merek dengan rincian sebagai berikut: 376 botol minuman keras dilemparkan dulu, 586 botol minuman keras yang alumni bintang botol, 295 botol keras yang McDonald's, 300 ada ulama ya dari NU sama kantor Kemnak. Ini hasil penyitaan minuman keras ilegal. Ini musnahkan dengan cara dilindas dengan mesin pemadat tanah. Ini berbagai merek, banyak diantaranya berupa anggur merah ya. Knalpot brong yang kerap kali bikin masalah ya, kerap kali membuat gesekan antar kelompok, antar warga, karena suaranya yang memekakkan telinga. Dimusnahkan hari ini banyak ya.